Mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan minda, kita mampu mengubah kehidupan kita. Kita mampu untuk mencapai impian kita. Tak kisahlah apa bentuk impian yang kita impikan. Kejayaan, kebahagiaan, kekayaan, kesihatan, kebijaksanaan. Semuanya insyaAllah kita mampu untuk dapatkan dengan hanya memiliki minda yang hebat. Hari ini saya akan kongsikan bersama dengan penonton sekalian bagaimana cara mudah untuk kita mendapatkan minda yang hebat. Dua aspek penting dalam mendapatkan minda yang hebat. Aspek yang pertama adalah dari segi pemakanan. Pemakanan yang dimaksudkan di sini tidak hanya pemakanan yang kita nampak tetapi juga pemakanan yang tidak nampak. Menurut Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai pemakanan minda iaitu Al-Quran dan pemakanan untuk segala jenis penyakit adalah madu. Maka kat sini kita tahu untuk penyakit yang ada di dalam badan kita boleh dapatkan madu ataupun untuk pemakanan minda yang sihat adalah Al-Quran. Maka di sini percaya dan yakinlah akan hasil dan manfaat yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Aspek kedua adalah dari segi tidur. Tidur memainkan peranan yang penting untuk kesihatan minda kita. Walaupun hakikatnya mata kita pejam, kita sedang bertidur, tapi percayalah bahawa otak kita tidak pernah tidur. Otak kita memerlukan rehat. Tidur yang mencukupi memangnya memberi kesan kepada minda kita. Kerana ketika hormon melatonin keluar, ketika itulah hormon growth akan keluar untuk membantu penyusunan fail-fail dokumen di dalam minda kita yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Dan kerana itu jugalah, pastikan sebelum tidur anda tidak mendedahkan diri anda kepada blue light ataupun screen seperti televisyen, telefon bimbit, komputer. Kerana apa? Kerana setiap daripada teknologi ini mempunyai blue light yang boleh menyebabkan hormon melatonin ataupun sleep hormone keluar dengan sedikit. Dan apabila sleep hormon keluar dengan sikit, di situlah bila kita bangun tidur, kita akan rasa penat, kita akan rasa lesu. Dan di situ jugalah kita sering terlupa mengenai sesuatu perkara. Akibatnya, minda kita akan keletihan. Maka di sini, ambil cakna dua perkara penting yang saya kongsikan dari segi pemakanan dan juga dari segi tidur. Jagalah kedua-dua perkara ini jika kita ingin mendapatkan minda yang hebat. InsyaAllah, semoga bermanfaat dikongsi bersama Terapi Minda. Pastikan diri anda.